Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala bi syali sadri wa sili amir wa la aqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Dan izin Allah SWT masih lagi memberikan peluang pada kita untuk sama-sama berada dalam majlis yang diredai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita sentiasa mengekalkan diri kita untuk berada dalam majlis ilmu. Yang dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Kuasa Surau, Tuan-Tuan, Muslim-Muslimat sekalian, kebetulan saya baru balik daripada Pesta Buku di Putrajaya. Pukul 2 tadi pergi, sampai 2.4, dalam pukul 3 sampai, sambil melayan anak-anak dan beli buku ni. Sangat bagus tuan-tuan, pengurusan masa. Bagaimana ulama-ulama kita menguruskan masa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, tidak pernah aku menyesal seperti menyesalnya aku apabila berlalu satu hari tetapi ibadahku tidak pernah bertambah. Masya Allah. Ibnu Taqiyuddin, Muhammad Taqiyuddin, bila dia tidak mampu untuk membaca, dia minta orang lain untuk membacakan kepadanya kerana tidak sanggup kehilangan waktu. Kerana sakit tak boleh membaca, dia suruh orang lain baca untuknya. Umar Abdul Aziz menyebut, kita adalah sebahagian daripada hari. Kita, manusia adalah sebahagian daripada hari. Bila satu hari telah berlalu, maka kuranglah kita. Lalu dua hari, tiga hari, lama-lama kita bukan makin banyak tuan-tuan, nombornya banyak. Patutnya kita kena kira umur kita lahir-lahir tu 63 tu baru rasa takut sikit mati. Lahir-lahir 63, tahun depan 62, naik setahun lagi 60 61 60, sampailah 10 9. Lepas tu umur setahun, lepas tu tak mati lagi. Tak, dia kena defisit tu. Tak, tolak 1, tolak 2, tolak 3, tak sampai 10 tahun mati. Tak, baru rasa sikit, baru rasa cepat kita apa nak dekat dengan Allah SWT. Kalau tidak rasa 40 lambat lagi, 50, makin lama rasa hidup. Tuan-tuan sekalian, saya pun tak sempat tengok lagi, baru beli tadi, baru koyak plastik dalam kereta. Tapi saya sempat tengok 2-3 sahabat-sahabat, ulama-ulama, tabi'i-tabi'i, Masya Allah, Tabarakallah. As-Samarkandi, Imam As-Samarkandi, sampai dia belajar, walaupun berjalan pun dia belajar, sampai selalu terjatuh dalam parit. Dalam diriwayatkan dalam kitab Sirah Alamun Nubala. Ya. Ini bukan cerita-cerita dongeng tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita boleh isi masa dalam 45 minit lebih kurang ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan ada kebaikan untuk saya terutama sekali dan untuk tuan-tuan sekalian. Saya tak guna PowerPoint malam ni sebab saya tahu Tuan Haji Ibrahim tak ada. Ada tak ada kan? Dia tadi mesej dia duduk di RNR Tapah, hujan lebat balik dari Ipoh. Zaman lain tak boleh tak PowerPoint ni. Tetapi bagaimanapun masih cerita yang sama, cuma dalam bentuk yang sedikit berbeza. Tuan-tuan sekalian, semalam Syiah Houthi telah melancarkan roket ke Mekah. Tapi alhamdulillah dapat dipintas oleh peluru berpandu. Tidak jatuhlah, meletup di udara. Dan 2 minggu lepas Syiah Houthi telah mengebom Taif, tapi tak kena sasaran Taif. Taif itu 60 km daripada Mekah. Dan semalam dia cuba mengebom Mekah. Bayangkan di Mekah tu, itu antarabangsa tu, bukan rakyat Saudi saja itu. Bayangkan tuan-tuan. Inilah kekejaman Syiah.
Dari dulu sampai sekarang. Cuma kalau yang itulah yang tak faham, tak erti, masih lagi menganggap Syiah tu baik, tak tahulah. Dulu masa Dr. Zakir Naik datang, ramai orang sibuk kata Dr. Zakir Naik Wahabi lah, sesat lah, itulah, inilah. Tapi bila Presiden Syiah datang, apa nama tu? Saya lupa nama dia. Bukan Ahmadinejad, dia atas pada Ahmadinejad. Dia macam kalau kita lah, penasihat lah. Apa benda itu yang ganti Khomeini tu. Datang kan? 2 minggu lepas tak? Tak ada kecoh pun. Bahkan ada pula suara-suara sumbang mengatakan nak bertakarub, nak berdekat dengan Syiah. Mana boleh nak baik dengan Syiah? Dia kata kapir, sahabat kita kata tak kapir. Takkan kita nak ikut dia? Tak fahamlah saya masyarakat. Yang cakap tu bukan orang bodoh. Profesor, Doktor Profesor, Tan Sri, Datuk Sri, Sri Gala. Tak tahulah apa dipaham pun saya tak tahu. Tuan-tuan sekalian, daripada dulu lagi Syiah memang tak suka dengan Mekah ni. Sebab dia pun ada Kaabah dia sendiri. Rasanya kita pernah tunjuk kan Kaabah dia di Karbala tu. Besar macam Kaabah di Mekah juga. Ha, dia wukuf pun dia tak wukuf di, dia wukuf sebelum pergi ke Mekah sebenarnya, dia wukuf di tempat dia. Ha, dekat Karbala. Itu tanah suci bagi Syiah. Ya, bukan tanah suci, tanah Mekah. Sebab tu zaman Syiah memerintah dulu nama Syiah Qaramithah. Kerajaan Qaramithah, dia pernah mencuri, dia ambil Hajar Aswad tu selama 40 tahun. Orang tak boleh buat haji. Tak dibenarkan orang pergi buat haji. Dia buat sampai ada satu peringkat dibuat mangkuk tandas. Tahu-tahu perasan tak? Mangkuk tandas sebiji hampir macam Hajar Aswad. Yang duduk, yang mencangkung tu lain sikit, yang duduk. Kan? Wallahu alam. Kebetulan ataupun memang itu perancangan, wallahu alam. Apa pun tuan-tuan, banyaklah kalau saya nak sebut kekejaman Syiah terhadap Ahli Sunnah daripada dulu sampai sekarang. Kemudian tuan-tuan, pada malam ini saya nak bincang sikit antara tasawuf dan tarekat, antara ketulinan dan kepalsuan. Ada yang tulen, ada yang palsu. Cuma saya nak sebut tuan-tuan, kalau yang terlibat dengan yang ini, maka dia adalah termasuk dalam tasawuf ataupun tarekat yang palsu. Tasawuf artinya penyucian. Tariqah ataupun orang Melayu panggil tarekat, tariqah itu ialah jalan menuju penyucian. Yang paling baik ialah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut, Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Nabi itu ada contoh yang terbaik, ikutan yang terbaik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah dan pada hari dan hari akhirat. Dan ingatlah Allah Taala banyak-banyak. Tuan-tuan muslimin, kebetulan juga saya berkursus di Jelebu 2-3 minggu lepas saya juga di membincangkan perkara-perkara yang menyebabkan masyarakat ini jadi sesat. Antaranya dan yang paling banyak ajaran sesat di Malaysia ni ialah di Selangor. Ajaran sesat paling banyak ialah di Selangor. Tuan-tuan sekalian, saya ringkaslah kita sebut dalam masa begini singkat ini, iaitu pengaruh-pengaruh ajaran lain ataupun fahaman-fahaman asing yang masuk dalam agama kita ni, yang kononnya dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pasal apa jadi begitu? Sejarah. Pasal pada peringkat awal zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada masalah. Pasal ada masalah rujuk pada Nabi, Bermula selepas zaman Khulafa' Ar-Rashidin. Kenapa? Kerana golongan munafik sudah mula buat onar, buat kacau. Kemudian berlaku lagi peluasan kuasa zaman Sayyidina Umar Al-Khattab sampai ke Palestin.
Rum dan Parsi jatuh. Ramai orang Majusi masuk Islam sama ada secara ikhlas ataupun secara untuk menyelamatkan diri dan harta daripada dirampas, ya, atau sebagainya. Nah, sebab itu yang kita dah bincang dulu, antara anak pembesar Majusi yang menjadi tawanan pada zaman Sayyidina Umar ialah isteri kepada Sayyidina Hussein, iaitu Shah Banu. Yang itulah yang jadikan Syiah menjadikan Sayyidina Hussein sebagai imam Syiah yang sangat-sangat dihormati. Walhal sepatutnya Sayyidina Hasan lah anak, anak lelaki sulung Sayyidina Ali, patutnya daripada keturunan dia lah jadi imam, tetapi dia turun sebelah Sayyidina Hussein. Kenapa? Kerana Sayyidina Hussein kahwin dengan anak orang Majusi, itu namanya isterinya nama Shah Banu. Shah Banu tak ada masalah, Sayyidina Hussein tak ada masalah, anak-anak Sayyidina Hussein tak ada masalah. Yang masalahnya ialah orang yang menjadikan keturunan Sayyidina Hussein itu sebagai imam, imam maksum, suci, mulia lebih daripada Nabi dan Rasul. Itu masalah pengikut dia lah. Jadi kerana luasnya negara ni macam-macam masuk dalam agama. Sebab tu kalau kita tengok macam tafsir Quran kan, tafsir Quran macam-macam, ada gaya cerita yang macam-macam, cerita Nabi Khidir, cerita Nabi Adam lagi. Yang kita baca dulu Nabi Adam, kenapa orang lelaki ni ada halkung, oh, sepasal Nabi Adam makan buah, buah, buah khuldi. Bukan buah khuldi, tak tahu buah apa. Allah sebut dalam Quran, la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, jangan kamu hampiri pokok ini, nanti kamu jadi orang zalim. Dia tak tahu pokok apa. Cuma syaitan kata kalau kamu makan buah ini kamu jadi kekal, sebab tu Allah tak beri, takut jadi macam malaikat kekal. Lalu Nabi pun tergoda makan. Jadi kata buah khul, bukan khul, tak tahu buah apa. Kemudian Siti Hawa makan sampai keluar dari haid. Sampailah sekarang hak tak makan pun keluar juga. Itu, itu Israiliyat, itu cerita-cerita apa nama yang dibuat-buat oleh Bani Israel, tak ada kena-mengena dengan cerita Nabi Adam AS. Contohnya kalau kita bersejarah tingkat 4, budak-budak sekolah kita tingkat 4, tuan-tuan, zaman neo apa, neo Platon apa nama, saya pun tak ingat nak sebut. Manusia tak tahu apa benda, tak tahu api, tak tahu nak macam makan, macam mana tahu nak itu, duduk dalam gua. Allahuakbar. Padahal Nabi Adam kan Allah dah ajar semua nama benda. Allah buat Nabi Adam, Allah ajar wa 'allama Adam al-asma kullaha. Cuma mungkin komputer tak ada lagi masa tu. Sama ardum alal malaikah, kemudian Allah Taala suruh bentangkan depan malaikat buat presentation. Akhirnya malaikat pun mengakui kehebatan Nabi Adam AS, bab-bab nama. Takkan nak turun rumah, nak turun duduk di bumi pakai sebab telanjang bogel gitu kok. Tak. Dia sudah pandai menjahit, sudah ada pakaian. Kalau tidak, masakan Qabil dan Habil itu kan menyembah masing-masing sembahan pada nama Allah Taala tu. Seorang menyembah mempersembahkan tanaman yang tak berbaik, seorang lagi menyembahkan mempersembahkan apa nama gembala yang apa nama kambing yang gemuk. Jadi nak menanam, dia dah pandai menanam, dah pandai bercucuk tanam, bukan baru je. Lama itu semua cerita, yang cerita-cerita yang manusia baru jumpa api lepas tu gesek-gesek pakai itu baru, itu cerita menipu belaka. Nabi Adam sudah lama. Nabi Nuh buat bahtera lagi besar lagi pada Titanic tu. Nabi Nuh kan buat bahtera, galam menatang benda masuk dalam tu. Waktu pula bukan banjir biasa-biasa, buat atas bukit. Fir'aun buat piramid. Orang sekarang tak boleh kaji ngangkat dengan menatang benda jadi besar batu sama tinggi kita berdiri tu, tinggi batu tu lagi sebongkah-bongkah. Ada pula kata jin yang angkat macam-macam. Ya. Itu teknologi. Jadi tiba-tiba makin lama makin mundur, mengaruklah. Nah. Makin majulah sepatutnya. Nah, macam kita ni. Allah Taala dah. Itu sebut nak sebutnya itu cerita-cerita Israiliyat. Batu kena padan betul-betul dengan Al-Quran, dengan cerita yang ada ni.
Kalau tidak, jadi rosak akidah kita. Jadi rosak. Jadi kita ni teruk sangat. Teruk sangat. Sampai makan binatang tak sembelih. Mana boleh makan binatang tak sembelih? Syariat Nabi, syariat Allah daripada Nabi Adam dulu, makan binatang kena sembelih. Oh, bukan main, macam dapat tangkap koyak rabak macam binatang juga. Itulah sejarah manusia dulu-dulu lah. Kononnya begitulah. Bukan begitu. Cuma ya zaman Nabi Adam tu, masa tu tak adalah akak tu. Atau otak-otak ke memang tak ada. Tomiam ke. Tu tak adalah. Tapi dia sudah pandai memasak, menguruskan keluarga. Bahkan ada sistem perkahwinan. Kan? Qabil dengan Habil kembar. Syaimah dengan Iklimah. Qabil kembar dengan Syaimah. Kan? Habil kembar dengan Iklim. Habil ke Qabil yang kena bunuh? Saya pun tak ingat. Sudah ada sistem. Itu kan perintah Allah. Sudah ada dah perkahwinan itu. Sudah ada. Supaya tak boleh jaga keturunan. Jadi tuan-tuan sekalian, kerana banyaknya benda-benda begitu, jadi manusia jadi keliru. Kemudian zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, lagi luas sampai ke Pulau Cyprus, iaitu dipimpin oleh Muawiyah, tentera laut Islam pertama tahun 35, 36, 37 Hijrah. Bukan begitu. Luas. Kemudian zaman Sayyidina Ali sedikit terbantu. Kemudian zaman Sayyidina Muawiyah luas mula sampai ke India. Sampai ke sempadan Cina. Sampai ke Samarkand. Apa nama tu? Anatolia. Sampai apa nama? Dekat sempadan Perancis. Tuan-tuan sekalian, jadi agama ni macam-macam. Dibawa oleh orang baru masuk dalam Islam, dia bawa kerana campur dengan tradisi. Hak tu jadi macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam. Macam kita Melayu. Tak boleh jadi raja betul pun, sehari pun tak apalah. Biarlah makan pulut tai hidung. Tahu pulut tai hidung? Member ni duduk atas Pak Pelami kan, sengi. Tak. Sekali pak cik dia baru sampai. Tak. Pengacara tahu, silakan pak cik baru sampai yang pak cik ini pak saudara sebelah mak yang sekarang-sekarang, sila. Suap pulut kuning. Member tadi tengah buat kereta begini. Mari suap pulut. Pak suap cukup rasa masih mengganyah lah. Raja benda je tu kau suap. Hak lagi peliknya, dah kipah, dah ada ekor, dah ada di kipah juga. Hak ada seorang kipah. Hak mengipah pun sama tolong dengan tukang kipah. Kipah apa dah ada dah ni, ekor dah ada. Nak jadi sangat raja sehari. Itu terbawa-bawa dalam masyarakat Islam. Terbawa, itu budaya. Ni kain pelekat ni, kita pakai pelekat. Kita kain pelekat ni antara sebab tu dikatakan Islam itu datang daripada Gujarat. Yaman, Gujarat sampai ke Malaysia, sampai ke Sumatera, Aceh sampai ke tanah Melayu. Sebab orang Yaman pakai pelekat, kain pelekat sampai sekarang, cuma dia tak jahit. Kita jahit. Masa saya belajar di UIA dulu, kawan-kawan Yaman dia kilah gitu je kain pelekat dia. Tiup dah angin. Tahu. Dia tak jahit. Dia macam kain Iran gitulah. Dia pakai gitu. Kalau daripada Cina tak betul, sebab orang Cina tak pakai kain. Orang Cina pakai seluar. Sebab Cina dia daripada Arab terus daripada apa nama sebelah Iraq. Dia terus sampai ke Cina. Kita melalui turun ke Yaman, ke India, Gujarat. Sebab tu di Gujarat itu semua orang tahu. Di kawasan India ni kebanyakannya adalah mazhab Hanafi. Tapi di Gujarat Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tak apa lah itu. Cuma sebut tuan-tuan sejarah itu. Dia bawa masuk dalam dia. Kadang-kadang yang lagi teruk, balik pejabat handsome dah, pakai tie semua, baju masuk dalam seluar. Tak boleh, malu kau orang pakai seluar, nak balik tukar kain pelekat juga. Masalah. Datanglah seluar, tak ada masalah. Datang. Nak kena pakai kupiah juga masuk seluar, aku tak boleh. Nak solat kena pakai kupiah, tak boleh. Datanglah, tak ada kupiah pun. Kupiah bukan rukun. Kupiah bukan syarat sah solat.
Tak, yang penting tutup aurat. Tak, pusat kita bukan atas kepala, di perut. Tak tahulah kalau ada pusat atas kepala. Ha, takut pusat kat sini. Tak, tutup. Ha, pusat kita di sini. Lutut kita kau ada kat sini, lutut kat kepala baru. Tak, lutut di lututlah. Jadi itu budaya tu, budaya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tak kenal antara budaya dan agama, dia jadi bercelah. Ah, tuan-tuan sekalian, ringkasnya begitulah. Ah, 8:10 Isyak. Paling-paling lama pun 8 suku. Lebih sikit. Yang pertama tuan-tuan sekalian, yang pertama ringkas, yang pertama, kalau ada ajaran begini yang mengajak kepada kepadirian ataupun kependitaan, mana jenis-jenis betapa, ini tak betul tuan-tuan. Kerana Nabi sebut la ruhbaniyah fil Islam, tidak ada kependitaan dalam Islam, tak ada. Kerana kita ni ada ajaran yang mengajak kita keluar pada masyarakat untuk mengelakkan dosa. Ada bahaya tuan-tuan. Kalau nak selamat daripada maksiat, mari kita duduk dalam, duduk kawasan kita, kita keluar pada kawasan kita, duduk dalam hutan, kita bina masyarakat kita sendiri. Ini masyarakat, inilah yang boleh menyelamatkan kita daripada ini ajaran setan. Sebab Nabi SAW bila dapat wahyu, turun Iqra, Nabi menggigil balik ke rumah. Ha, 2-3 minggu bincang gitu gini, jumpa apa nama Warakah kata ini Namus, iaitu Jibril. Tunggu wahyu datang. Bila Jibril datang, Nabi terkejut, takut, lari. Apa kata Jibril? Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir. Kum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Bukan suruh lari, bangun dan berikan peringatan. Kena dakwah. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok selain daripada Islam, kebanyakan agama lain, imam ke apa orang besar agama dia, dia duduk dalam rumah ibadat. Imam kita tak. Agama lain, dia ada pakaian khusus bagi imam. Imam kita kadang-kadang pakai baju bunga-bunga. Tak. Pakai jubah ada pangkat, walaupun tak ada pangkat. Ha, tak ada bintang tadi, tapi letak bintang tu ada. Mantap tak, satu hari nanti dapat bintang. Tak. Imam dia kalau imam daripada Islam, dia ada pakaian khusus. Macam ni. Ha, begini. Selipar tak boleh pakai. Pakai warna tu je. Ha? Lain-lain tak boleh. Baju tak boleh pakai. Ha? Nyamuk malam-malam, kesian. Ha. Jadi selain daripada Islam, dia lain. Ha, sama juga dalam ibadat. Dalam Islam, ni ibadat dia tak ada masalah datang gini. Tapi kalau lain dari Islam, kena ada benda. Ada benda. 5 puhuk tak main bos. 5 sangkis. 5 puhuk tak ada masam. Waktu miam boleh 5 puhuk. Tak, 5 sangkis. Letak esok tak ada, dia kata dah makan. Bukan ada rembak budak-budak. Tuan-tuan, jadi kalau ada mengajak kepada begitu, tak boleh. Atau mengajak kepada meninggalkan perkahwinan, oh jangan sekali. Ya, contohlah At-Tusi Al-Attar menukilkan, dia berkata, jika orang fakir, ini orang sufi, menikah, maka perumpamanya seperti orang yang naik perahu, di mana jika anaknya lahir, maka dia akan tenggelam. Apa maksudnya? Kalau duduk seorang dalam perahu, okey lagi. Kalau dah kahwin, 2 orang dalam perahu. Beranak, 3 orang. Lama-lama tenggelam perahu. Jadi dia kata kalau orang kahwin seperti orang sufi, kalau kahwin seperti orang yang apa nama, hidup dalam perahu, akhirnya dia akan tenggelam. Maksudnya, jadi tenggelam dengan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Nabi isteri berapa? Sena Abu Bakar isteri 4. Sena Umar isteri 4. Sena Osman yang tidak beristeri 4. Sena Umar isteri 4. Sena Osman isteri 4. Selepas kahwin dengan Nailah, apa nama, Ruqayyah. Kemudian bila Ruqayyah meninggal, dia kahwin dengan Ummu Kulsum, anak Nabi juga. Lepas Ummu Kulsum meninggal, kemudian Nabi meninggal, dan Sena Osman kahwin lagi. Akhirnya sekali dengan Nailah, yang putus jari-jari, yang masa orang Syiah, orang Syiah, apa nama, masa itu bukan nama Syiah lagi, apa nama, Abdullah bin Sauda, Ibn Sauda tu masuk dalam
dia nak bunuh Sayyidina Uthman, Nailah pegang pedang, putus tangan. Sayyidina Ali, empat anak, 34 Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali 34. Ada nama Omar, ada nama Abu Bakar, ada nama Uthman, anak Sayyidina Ali. Ada. Jadi sahabat-sahabat kahwin lebih. Tak. Tabi'i, tabi'i, Imam Hanafi, isteri dia meninggal, hari ni meninggal, besok kahwin. Anak murid dia kata, "Pal, Tok Guru baru meninggal. Kamu tahu apa budak-budak?" Orang kahwin ibadatnya lebih daripada orang tak kahwin. Orang yang sudah kahwin, kahwin lagi, lagi lebih ibadatnya. Ya. Cakap berani ya. Nah. Tapi tuan-tuan, saya tanya, kemarin saya tanya isteri saya, sebab ada masalah dulu, ada sahabat-sahabat minta pendapat kita. So saya tanyalah, saya kata, kalau awak sendiri, kalau saya kahwin, saya tengok respon macam okey, tak boleh lagi. Saya kahwin dulu baru beritahu, dengan saya nak kahwin saya beritahu, mana marah? Dia kata, "Saya marah kalau saya tahu awak kahwin dulu baru beritahu." Jadi ada harapan. Kadang-kadang begitulah. Keadaan Nabi dan sahabat, dia mengikut sunnah Nabi SAW dan Allah Ta'ala, Nabi mengikut perintah Allah Ta'ala, wa'ashiruhun nabil ma'ruf, bergaul dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Nak buat kerja benda, ajak bincang. Jangan buat keputusan sendiri. Kan kita sudah berumah tangga, apa nama kita, sudah berkongsi kehidupan, begitu. Lepas tu tuan-tuan, kena beringat. Takut jadi yang macam kemarin. Hari ni, dua sebelum kahwin, oh baik. Kahwin seminggu, tahu yang viral dalam internet, pegawai SPRM yang dekat mana? Segamat mana? Habis lebang-lebang member tu. Tak? Masya Allah. Anak dua, tengah mengandung anak kedua pun diterajang, sangkut kat kipas. Dua tahun, dua minggu, seminggu kahwin baru tahu perangai macam tu. Sebab tu tuan-tuan, keadaan Nabi sebut khitab, peminangan, semua tu adalah proses untuk mengenali. Nak tengok-tengok agama dia dulu. Jangan kahwin, jangan harapkan misai tebal je kahwin ni. Jangan. Janggut panjang, belum pasti lagi. Pakai baju Melayu, belum pasti lagi baik. Belum pasti. So, tuan-tuan, kena pasti betul tu agama. Jadi, kalau ada ajaran mengatakan menikah berkahwin ini boleh menyebabkan agama itu berkurang, itu tak betul. Jangan terlibat dengan ajaran yang seperti ini. Ringkasnya tuan-tuan, banyak contoh dan dia buat mari apa nama, pendapat-pendapat ni. Saya kebetulan saya berseminar minggu lepas, saya berseminar di Kelantan. Kemudian Abu Talib Al-Makki, salah seorang tokoh sufi dan imam mereka, mereka menukilkan daripada Abu Sulaiman Ad-Darani. Ad-Darani dia berkata, sesiapa berkahwin bererti dia telah cenderung kepada dunia. Jam tuan-tuan. Tak boleh begitu. Kemudian yang ketiga saya ringkaskan lagi. Kalau ada ajaran tarekat ataupun tasawuf atau apa saja ajaran yang mengajak kepada fahaman harta benda dan pergaulan dengan masyarakat ni adalah perkara yang boleh menyebabkan lara, itu kena beringat. Kena beringat. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah saya lupa nama sahabat Abdul Rahman bin Auf ke siapa, bila turun ayat lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak dikira kebaikan, tidak dianggap sebagai kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu membelanjakan apa yang kamu kasihi. Jadi sahabat ni ada kebun yang sangat dia suka, sayang, subur, makmur, dalamnya ada mata air yang mengalir. Dia setelah turun ayat tu, dia kata kalau tak sedekah berasa macam tidak menyempurnakan perintah Allah. Lalu dia kata kepada Nabi Rasulullah, "Boleh tak saya sedekah ni kepada agama untuk jalan Allah?" Nabi kata, "Tak boleh." Semua tak boleh semua. Lalu separuh. Boleh separuh.
Tapi sedekahlah pada keluargamu dulu yang terdekat. Ah, tengok Nabi ajar. Bukan bahaya ke dia. Yang terdekat. Nak bagi dia semua. Bagi-bagilah. Dia tak boleh bagi semua. Kurangkan 1/3. Nak bagi sedekah juga 1/3. Pasal lebih-lebih lagi tu hak anak-anak. Hak isteri. Nah. Itu saya Nabi tidak mengambil kesempatan. Tapi tengok kalau ajaran sesat. Tok guru gaji anak murid, tok guru belaka. Pasal apa anak murid tak boleh pegang duit banyak nanti terpengaruh dengan dunia. Tok guru tak apa. Bawa banyak ajaran macam tu. Tok guru bini ramah. Anak murid tengok. Tengok saja. Ini ajaran sesat. Nabi SAW bila sahabat datang cerita saya kahwin Rasulullah. Lah, tak jemput kami. Kadang-kadang sahabat-sahabat begitu, kadang-kadang kelengkabut sibuk. Ya Rasulullah, buat kecil-kecil je. Tak. Dengan siapa kahwin? Dengan janda. Nabi kata kenapa dengan janda? Tidak anak dara. Adakah sunnah kahwin dengan janda? Tidak sunnah sebab Nabi kahwin dengan Bonda Khadijah sebelum jadi rasul. Kan? Dia tak apa yang tu. Kenapa dengan janda? Tidak anak dara. Lalu kata sahabat, sebab ayah saya meninggalkan adik-adik anak-anak yang kecil, adik-adik sekecil, jadi saya ambil janda sebab dia ada pengalaman jaga anak-anak. Ah, kalau begitu tak apalah. Ah, gitu. Kata Nabi SAW. Itu. Ah, ni kalau anak dara tok guru, janda bukan anak murid. Janda pula 40 ke bawah, ke atas. 40 ke bawah ambil dia lagi. Ah, itu jalan sesat tu. Sesat. Sebab tu tuan-tuan, yakinlah seks dan harta ini dua poin ajaran sesat. Orang buat ajaran sesat, dia nak dua ni. Harta dengan seks. Untuk tu guru belaka. Orang lain tak boleh. Lain tak boleh. Kemudian mengajak kepada pergaulan, menjauhi pergaulan dengan masyarakat. Tak boleh tuan-tuan. Sampai duduk bersuluk sampai sebulan. Jumaat macam mana Jumaat? Jumaat macam mana? Tak boleh. Jumaat wajib. Tapi ada kadang-kadang saya tak bacalah contoh-contoh dia ni. Banyak saya ringkaskan. Bila tanya Syekh, kenapa Syekh tak pergi Jumaat? Macam mana aku nak pergi Jumaat? Aku tengok semua ahli-ahli Jumaat tu kepala babi belaka, termasuk imam. Kasyaf. Kasyaf. Aku keluar masuk kampung pergi bandar, ya Allah, nak lari, nak kalau berlanggarkan kena samuk, dah jadi semua babi. Babi pun kalau dengar pun terpanjat. Tuan-tuan sekalian, kalaupun betul kasyaf, contoh, kalaupun betul kasyaf dia nampak begitu, kefarduan Jumaat tetap berlangsung. Tetap berlangsung. Dia tidak melucutkan kefarduan Jumaat. Tak boleh. Dia kena solat juga dengan babi tu pun. Lepas tu kalau babi masuk, nampak apa? Apa? Pasal babi tak berdosa. Binatang, semua binatang ni tidak berdosa. Batu Maududi dalam kitab Al-Asas fil Islam, dia sebut babi lebih Islam daripada orang. Macam mana nak faham? Iyalah, babi tidak pernah mengingkari perintah Allah. Babi tak pernah masuk masjid. Pasal apa? Babi memang tak perintah masuk masjid. Orang, Allah perintah masuk masjid, tak masuk masjid. Macam siapa? Babi tak pernah solat. Pasal kalau babi solat, berdosa babi tu. Tapi orang, berapa ramai tak solat? Ha, macam siapa tu? Ha. Babi tutup aurat. Nah. Kemaluan babi, nah. Dia sembunyikan di sebalik ekor ataupun di bawah perut kalau jantan. Orang, kalau mana orang depan belakang, kemana orang? Tak ada kemana orang belakang. Jadi tuan sekalian, batu mau disebut manusia, babi lebih Islam daripada manusia. Sebab babi tidak pernah melanggar perintah Allah SWT. Tapi manusia, tuan-tuan, kalau kasyaf sekalipun, kefarduan Jumaat tetap berlangsung. Kasyaf ni tak main. Dia tak merubah hukum. Katalah saya kasyaf. Tak. Kemudian ada orang datang, saya kata dia ni berzina semalam. Kamu berzina semalam. Macam mana ustaz tahu? Aku kasyaf.
Kemudian kita ni pula menjalankan undang-undang Islam. Saya pun telefon kadi, anda datang tangkap ni ada orang zina semalam. Hukumnya 100 rotan. Boleh tak? Memang dia berzina sungguh. Tapi saya kasyaf, saya nampak. Nampak. Dia pun terkejut, saya tahu. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kena bawa saksi 4 orang. Fa'alam ya'tu bi'amati syuhada, kalau tak boleh bawa 4 orang saksi, fajliduhum samani najaldah. Sebab dia 180 rotan. Saya kena sebab. Eh, saya kasyaf. Kasyaf, kasyaf lah. Tak boleh. Hukum, hakam, dia tak boleh main kasyaf untuk membatalkan kewajipan itu, tuan-tuan. Tak boleh. Macam juga orang mengaku tengok Nabi. Ah, ni banyak syekh-syekh mengaku jumpa Nabi. Tuan-tuan, tak ada seorang pun sahabat Nabi yang mengaku dalam riwayat ataupun diriwayatkan sahabat berjumpa Nabi secara yaqazah, secara jaga. Tak ada. Sepatutnya Nabi lebih patut datang kepada sahabat daripada kita. Kenapa? Sebab sahabat ni bila senoma, bila Nabi wafat, sahabat-sahabat keliru nak lantik siapa. Abu Bakar nak lantik di kalangan Muhajirin ke di kalangan Ansar sebagai khalifah? Tak, keliru. Patut masa tu Nabi datang. Ha, nanti Abu Bakar siung hilang. Tak. Patut masa tu. Ataupun tak apalah, tak getir sangat masa tu. Noh, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah perang. Sayyidina Ali dengan Muawiyah perang kan? Patut Nabi datang sekejap. Apa hal bergaduh? Tak. Patut masa tu Nabi tunggu. Tiba-tiba zaman akhir zaman ni pula Nabi banyak muncul. Datang apa? Datang ajar selawat, ajar zikir, ajar itu, ajar ni. Habis ada lagi ke ajaran yang Nabi belum selesai? Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam adina. Hari ini telah aku sempurnakan bagiku agamamu, bagimu agamamu telah sempurna dah. Tak ada apa. Ada pula Nabi datang tengah-tengah zikir ni, tengah-tengah ceramah. Tok guru bang, syekh bang, sila-sila. Anak murid tengah ngau. Bang mengajar, anak murid tanya, apa hal tuan syekh? Kamu tak nampak? Apa-apa? Tadi Nabi dengan Jibril datang dengan dalam majlis kita dengan saya mengajar. Astagfirullahaladzim. Anak murid, anak murid, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gigit selipar tok guru ambil berkat. Gigit. Buruk tuan-tuan. Buruk. Pasal apa jadi begitu? Pasal dia tak tahu hukum, dia tak tahu sirah, dia tak tahu sejarah, dia tak tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi macam tu. Sebab tu ramai sesat. Patut tuan sekalian kena beringat. Kena beringat. Hafal Quran sambil isap rokok. Ngapa Quran? Allahu syaitanir rajim. Kalau tak ngapa Quran tak isap rokok. Apa masalah? Ha? Ini masya-Allah. Susah tuan-tuan. Ini yang berlaku hari ini. Yang berlaku. Kemudian tuan-tuan sekalian, yang seterusnya 8:10 kita insya. Yang ketiga, pergaulan dengan masyarakat. Banyaknya contoh-contoh. At-Tusi menukilkan daripada Al-Junaid bahawa beliau pernah ditanya tentang zuhud. Katanya zuhud ialah mengosongkan tangan daripada segala milik harta. Jadi tak ada apa-apa. Bahkan pernah seorang sufi bila diberikan harta pada dia 100 dirham, dia sedekahkan semua. Lepas tu tengah hari dia minta sedekah pula nak makan. Apa ke benda gitu? Dah kan Nabi tak suka umat dia minta sedekah. Nabi suka kalau kita mati meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak kita. Bukan apa-apa ke dana. Banyak masalah tuan-tuan. Kemudian seterusnya, kalau ada ajaran yang mengajak kepada kelaparan dan telanjang, ingat tuan-tuan, sampai tahap apa nama ni, sampai tahap mengosongkan perut dan tidak tidur, diam dan berkhaluat. Itulah orang-orang sufi. Mana boleh berkhaluat? Mana duduk bertapuk? Tak boleh. Kecuali waktu malam, itu qiyamul lail, itu biasalah. Tapi kalau duduk diam mengosongkan perut, tak boleh. Waktu kan sunnah Nabi kan, kalau makanan sudah dihidangkan, tak, kamu dia masuk waktu, makanlah dulu. Kalau lapar masa tu, kalau kita lapar, tapi kalau kita kenyang, dia kita dah kenyang, memang dah hidang makanan, solat dulu, tutup dulu makanan. Macam juga bulan Ramadan,
Oh, kita dah makan ada hidang tu, kita makanlah ustaz. Akan kita tinggal. Siapa suruh hidang? Buka puasa sekadar dulu, lepas tu makan, lepas tu hidang. Makan buka puasa sampai pukul 8 buat salat maghrib, apa hal? Ah, tu masalah tuan-tuan. Kena faham betul-betul maksud Nabi, hadis Nabi sebut itu, kalau lapar, lapar sungguh, lapar sungguh. Kau dah merangkak nak solat, nak bangun pun tak boleh, makan ada, tiba-tiba masuk waktu, ah makanlah, makan. Nah, macam juga puasa, macam puasa sunat pun tuan-tuan, puasa sunat. Bila kita puasa sunat, tetamu datang, sunnah kita berbuka dua kali dapat pahala. Tapi jangan pula berpakat. Nah, aku kata aku hari Senin kami puasa, kau buka satu tengah hari pergi jalan rumah. Ha, tak boleh je tu. Pasal apa? Ha, nanti aku dapat dua pahala. Kau datang aku buka. Tak, itu merancang. Memanglah tetamu datang, tapi muka sama kau datang hari lain lah. Ha, tak boleh lah, macam tu tak boleh ya. Jadi tuan sekalian, kalau ada yang mengajak kepada kelaparan, itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah tuan-tuan, Nabi pernah makan, ada saat diberikan buah kepada Nabi, Nabi makan. Sahabat-sahabat ramai duk tengok Nabi makan. Sampai habis. Sampai habis. Tak pernah lagi Nabi buat begitu. Kemudian sahabat-sahabat tanya, Rasulullah, takkan makan seorang kok? Nabi kata apa? Selalu aku beri kan. Kalau Nabi selalu, kadang-kadang Nabi kadang semua dulu, barulah Nabi terakhir. Kadang Nabi sikit dulu. Nabi kata tadi buah tu masam, buah tu masam, aku makan seorang. Kalau aku beri kau orang, nanti kau kutuk yang beri tu, beri buah masam beri kau orang. Ha, tapi aku makan dengan senyum. Kau tengok lah, kalau aku beri buah tu masam. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Abu Hurairah pernah sekali lapar sangat, lapar sangat. Lalu Sina Abu Bakar datang. Abu Hurairah, assalamualaikum ya akhi. Masya-Allah sihatlah, sihat, alhamdulillah sihat. Entah sihat alhamdulillah. Lalu begitu. Allah, kita lapar, dia tak tanya pula lapar ke belum, dah makan ke belum. Nah. Sina Umar datang, assalamualaikum Umar. Salam. Sihat alhamdulillah sihat. Aduh, tak tanya pula aku lapar. Jumpa Nabi, waalaikumsalam. Tak sempat bagi salam dengan Nabi, selalu jawab salam. Apa khabar? Baik. Nabi dah makan belum? Ah, mai pergi makan. Bagi kurma, Nabi keluarkan susu satu gelas. Nabi letak, Nabi kata berapa orang lagi yang belum makan? Berapa orang? Kata Abu Hurairah, yang ahli suffah semua tak makan lagi. Nabi kata pergi panggil semua. Panggil semua. Eh, susu segelas. Ini fashion tak ada malam ni. Tuan-tuan, air susu segelas. Abu kata, kalau aku pergi panggil air susu segelas, kalau aku dulu tak apalah, pergi panggil, semua datang. Abang Nabi kata, beri makan kepada kawan-kawan kamu. Dah pula beri berkurang dalam riwayat 60 orang. Habis sampai giliran dia, Nabi kata minum. Dia minum sampai kenyang. Nabi kata kenyang, alhamdulillah, habis. Itu mukjizat. Tapi bukan selalu begitu. Dan sebutnya tuan-tuan, mesranya Nabi SAW dengan sahabat. Nabi tak tinggalkan dunia. Nabi tak tinggalkan dia. Nabi kaya tuan-tuan, ha? Nabi kaya. Tapi Nabi memilih untuk hidup miskin. Nabi banyak bersedekah. Nabi kaya, Nabi memilih untuk hidup miskin. Sina Umar, Sina Osman, kaya Sina Osman. Tetapi bila dia nak wafat, masa dia jadi khalifah, dia hanya tinggal dua ekor je unta. Dalam perang Tabuk, Nabi bangun, Nabi bercakap, sahabat-sahabat sekalian, kita memerlukan dana untuk peperangan Tabuk. Sina Osman bangun 100 ekor unta dengan pelananya sekali, wahai Rasulullah. 100 ekor unta, dam paling mahal, dam unta kan di Mekah berapa ribu seko kan. Rasulullah, terima kasih Sina Osman. Sahabat-sahabat sekalian, kita perlukan dana untuk perang Tabuk. Sina Osman bangun, ya Rasulullah, 200 ekor unta siap dengan pelana. Masya-Allah. Terima kasih Sina Osman. Tuan-tuan, kita perlukan lagi dana. Sina Osman bangun, ya Rasulullah, 300 ekor unta siap dengan pelana. Apa kata Rasulullah? Wahai Osman, selepas hari ini buatlah apa yang kamu telah mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sina Osman.
Dan bila dia wafat, dekat masa jadi khalifah, masa jadi khalifah, dia hanya ada dua ekor unta saja untuk dia bawa pergi haji. Bergilir seekor, gilir tahun ni, tahun ni. Itu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan, dunianya banyak. Kenapa Osman akhirnya jadi begitu? Ya, itu kezuhudan dia. Kezuhudan dia, dia dan dia kaya. Dia tetap kaya. Anak-anak dia, nah, sahabat-sahabat yang lain tetap kaya. Nah, nah kemudian tuan sekalian, yang seterusnya dah syak dah kita nak? Belum lagi. Dah ke belum ni? Dah. Nah, sikit lagi. Kemudian yang seterusnya, hidup mengemis pada manusia. Ah, itu tak boleh. Dalam agama Islam tidak boleh mengemis. Bahkan antara dosa mengemis ialah akan gugur daging mukanya di akhirat nanti. Itu dosa mengemis. Kemudian yang terakhir tuan-tuan, yang sebelum yang terakhir, iaitu yang mengajak kepada mendekatkan diri dengan Allah SWT dengan cara menyeksa diri. Seperti Syiah. Itu tak betul. Ataupun melaparkan diri, makan buah bidara sebiji je sehari, atau makan sejumpuk nasi sehari, kono-kono untuk mengurangkan nafsu. Tak boleh. Itu namanya menyeksa diri. Nabi tak pernah buat begitu. Nabi tak pernah. Ya. Apalagi apa nama ni, menganjurkan begitu. Buat pun tidak, apakah lagi menganjurkan begitu. Bahkan Sina Umar, saya rasa saya dah sebut, Sina Umar pernah menghalau seorang Arabi yang duduk dalam masjid. Lama selalu ada dalam masjid. Nabi Sina Umar tanya, kamu ni kerja apa? Kata dia, saya tak ada kerja. Sina Umar, kerja apa? Tak ada kerja. Makan. Yang beri makan saya, adik saya. Sina Umar tanya, kamu buat apa? Saya buat ibadat. Kata Sina Umar, adik kamu lebih baik pada kamu. Baik kamu keluar sebelum aku pukul dengan pelepah kurma. Cepat-cepat dia keluar. Kalau tidak, kena pelepah kurma atas belakang. Orang mana bekerja lebih baik daripada orang yang buat ibadat semata-mata. Nabi tak benarkan begitu. Ataupun menyiksa diri. Tak? Ni sampai peringkat bercelak dengan garam. Bercelak dengan garam. Orang bercelak dengan yang berangin. Apa tujuan bercelak dengan garam? Supaya tak dapat tidur. Supaya sentiasa boleh buat ibadat. Itu mengarut. Mengarut. Tak boleh begitu. Kemudian yang terakhir, banyaklah contoh-contoh ni tuan-tuan. Zikir sampai menghilangkan akal, berpuasa selama 40 hari berturut-turut tidak berbuka. Ini teruk. Macam-macam lah sini. Kemudian yang terakhir, karamah melebihi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pada dia karamah yang melebihi mukjizat Nabi, itu tanda-tanda sesat. Memang betul ada. Bukan nama karamah, namanya istidraj. Ya, contohnya dia boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Tak. Dalam ni disebutkan dalam satu riwayat, dia kata dia ni saya selalu bergurau dengan Tuhan. Allah kata apakah dia? Allah kata, kamu ni kalau aku dedahkan rahsia maksiat kamu kepada orang, nanti orang takkan hormat pada kamu. Lalu dia kata apa pada Allah? Dia kata, engkau ya Allah, kalau aku beritahu pada masyarakat, pada orang pemurahnya kamu, nanti tak ada orang buat ibadat kepadamu sebab kamu pemurah. Allah kata apa? Jangan. Main-main dengan Tuhan cakap begitu. Gurau. Jibril datang dengan dia sambil beri salam bersapa-sapaan, duduk sekali. Itu melampau. Tapi ada tuan-tuan. Ada. Ada masa saya bentang tu, saya di kursus tu, ada pegawai yang menyiasat tu. Dia pergi menyamar pergi satu tempat ajaran sesat. Dia tinggal kereta 5 km dia jalan kaki. Jauh. Lepas tu dia tanya tu anak murid dia tu, kata ada di sini ada tak tok guru yang boleh mengampunkan dosa? Dan murid dia kata tak ada. Semalam saya mimpi. Ni no alamat dalam mimpi tok guru datang beritahu. Betul kan mimpi? Betul. Ada. Mimpi ada lalu. Masuk, mana tok guru? Tok guru tak ada. Tu siapa? Tu tok guru tetapi dia naik ke langit. Roh dia naik ke langit. Dia mula. Lepas duduk sekejap. Jaga dia kata mana? Ni yang cerita kat saya ni yang pergi sendiri tuan, yang pergi sendiri ni. Ni bukan cerita atau cerita ni.
Lepas tu dia kata, saya dengar ada orang nak jumpa saya. Mana? Saya. Dia tengok, awak pegawai JAKIM dia tu. Awak tinggal kereta kat luar kan? Awak jalan kaki. Minum teh biasa malam tu, balik begitu. Anak murid tu, kagum hebat tu ku. Betul dia tahu. Pasal apa dia tahu? Dia berlejing. Dia kalau sesat, syaitan bantu dia. Syaitan akan bantu terus. Kalau sesat, syaitan akan datang membantu. Boleh berjalan atas air. Boleh duduk dalam air lama. 4-5 hari duduk dalam air. Tak mati. Tuan-tuan, ingat. Melebihi Nabi SAW, ngarut. Nabi makan poha kambing yang diracun. Sampai sahabat mati. Nabi tak tahu mula-mula ada racun. Baru Jibril beritahu. Nabi makan sampai terkesan racun itu sampai membawa-bawa sampai mati Nabi SAW. Yahudi Bani Nadir nak bunuh Nabi, panggil Nabi nak bincang, konon nak bincang, letak tempat khusus untuk Nabi duduk. Atas dia letak batu tinggi, batu nak campur atas kepala Nabi. Nabi duduk sampai Jibril beritahu, bangun, ada batu dia nak campur. Baru Nabi bangun. Nabi tak tahu mula-mula. Banyak benda lah. Bonda dituduh berzina. Bonda Aisyah dituduh berzina dengan Safwan. 6 bulan rumah tangga Nabi jam. Sehingga Jibril, Allah Ta'ala turunkan ayat menyucikan Nabi bonda daripada tuduhan berzina. Barulah Nabi rasa lega. Nabi pun tak tahu. Tapi kalau ada Tok Guru lebih hebat pada tu, confirm mengarut. Dan banyak lagi tuan-tuan. Dan yang terakhir tuan-tuan, antara yang mudah kita nak cam kalau benda tu mengarut atau tidak, mula-mula dia kata begini, cik, kalau cik nak belajar boleh, tapi jangan beritahu orang. Sebab kita ni geng hakikat, orang-orang biasa ni syariat. Nanti dia kata kita sesat. Itu tanda-tanda awal soh-soh dia sesat. Mukaddimah sesat. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan, berhati-hati. Sebab yang paling banyak ajaran saat ni adalah di Selangor. Terlibat supaya anak-anak beranak kita tidak terlibat. Dan semua orang lah tidak terlibat. Yang mana kalau terlibat tu kena fikirlah banyak kali. Kena fikir banyak kali. Kenapa tuan-tuan? Kalau salah solat, salah solat dosa, tapi dia takkan menyebabkan kekal dan neraka. Tapi kalau salah akidah, salah akidah, sampai bila-bila tak masuk syurga. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, akhbati lil muttaqin wa la adzal zalimin. Allahumma aftah lana futuhana wa fina zukna fahma nabiyyin dajjal khatam bil mursalin wa la rasul ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin.